Strabis TV, kembali bertemu lagi dengan saya, Liz Alma. Kali ini touch up kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa. Sumber kita kali ini bernama Imas. Ya, kita lihat sekarang dia sedang memake up customernya dan memijat customernya. Kita lihat yuk. Apa kabar Teh Imas? Baik, Ibu. Terima kasih sudah menjadi narasumber untuk program kami Touch Up on Strabis TV. Iya. Teh Imas ini sudah mengerjakan make up ya? Make up sudah beres, sudah selesai. Iya. Tinggal kerudung. Tinggal sekarang lagi memasang kerudung. Memasangkan kerudung ya. Tadi make upnya berapa lama Teh Imas? Prosesnya 30 menit saja ya. Sekarang untuk kerudungnya paling 10 menit juga 10 ya. Menit ternyata ya. Jadi 30 dengan 10 menit ini 40 menit sudah selesai ya, make up dan hijab ya Teh Imas ya. Nah, Teh Imas ini udah berapa lama ya ini bergelut di bidang usaha tata kecantikan ini? Hampir 2 tahun, setahun lebih hampir 2 tahun ya. Emang cukup lama juga ya. Nah, ini untuk nge-branding salonnya ini sendiri dengan cara apa Teh Imas? Maksudnya mungkin apa? Orang pada tahu bahwa Teh Imas ini seorang makeup artist. Nah, itu dengan cara apa ya? Aku sih promonya ini buka di rumah aja, buka salon biasa kecil-kecilan ya Bu ya. Alhamdulillah tapi udah pada tahu tetangga apa. Alhamdulillah sekarang udah dari mulut ke mulut ya. Sekarang apa? Udah lumayan lah. Apalagi media sosial ya. Sudah bukan merupakan sudah tidak asing lagi ya media sosial, jadi bisa di nge-branding lewat media sosial juga. Ya, dulu belajarnya di mana Teh Imas? Pertamanya dulu belajar potong rambut. Oh, jadi sebelum ke make up tuh potong rambut. Jadi mula-mulanya aku ini bukanya cuma potong rambut aja, potong rambut, glamour yang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu belajar make up juga. Belajar dan akhirnya komunitas Bandung Cantik. Lumayan ada ilmu yang nama-nama ilmu ya. Alhamdulillah jadi ini bergaul dengan orang-orang yang pinter, yang perias-perias ya di Bandung. Alhamdulillah jadi bisa. Nah, tancap ini ada yang petikan yang bisa kita ambil ternyata. Tidak hanya kita harus belajar sendiri, tidak hanya kita harus terus-menerus belajar dan belajar, tapi komunitas pun itu sangat bisa untuk kita lebih menambah maju ilmu, ya, menambah ilmu dengan adanya komunitas ya Teh Imas ya. Nah, ini make up-nya untuk make up apa ini ceritanya Teh Imas? Ini kebetulan modelnya ini mau ini ke pesta ya. Oh, ini make up pesta ya. Sebentar lagi dia mau ini ada undangan katanya. Jadi untuk hijabnya udah seperti ini aja. Ya, tinggal pakai gaunnya belum dipakai ya. Ini. Baru dari sahabat Tacap ini perbedaan make up untuk pesta dengan make up wisuda atau misalkan make up siang itu perbedaannya apa ya Teh Imas? Paling apa ya? Hampir sama sih Bu ya. Hampir sama ya. Hanya di ini ya bulu matanya ya yang lebih ini ya untuk ke pesta itu lebih tebal kelihatannya ya. Lebih cetar ternyata. Sahabat aja untuk make up ke pesta dengan make up wisuda itu ada sedikit perbedaan yang sangat menonjol adanya di bulu mata, jadi lebih tebal ya Teh Imas ya bulu matanya ya. Ternyata memakan waktu untuk make up dan hijab itu 40 menit kurang lebih ya. Nah sekarang kegiatan Teh Imas selain make up, selain gunting rambut, apalagi ya di komunitas gitu ya? Komunitas ya, ikut komunitas Bandung Cantik, terus ini ya
bulan sekali ada pertemuan seri-seri tentang tentang kecantikan ya. Kecantikan ya di bidang itu. Terus menambah terus knowledge kita ya, semakin bisa lebih pengetahuan-pengetahuan yang kita ambil tambah ya, ilmunya bertambah. Bertambah-tambah terus karena dengan knowledge kita yang bertambah sesuai mengikuti zaman ya. Karena zaman sekarang ada yang model Korean style katanya ya. Kemudian kemudian apa lagi selain Korean style? Apa ya? Japanese style ya. Oh iya, iya. Gitu ya. Iya. Jadi terus harus mengikuti itu ya, Teh Masya, untuk ingin meningkatkan. Iya, betul. Kalau makeup itu kan berubah-berubah ya, Bu ya. Setiap tahun itu pasti ada perubahan-perubahan gitu. Ya, nah, sahabat aja, ternyata pengetahuan kita tidak hanya sebatas dari kursus, tidak hanya sebatas dari komunitas, tapi kita juga harus mengikuti kemajuan ya. Iya. Jadi setiap perubahan-perubahan kita harus mampu untuk banyak seri ya. Nah, dengan seri itu ya, kita akan menghasilkan pengetahuan juga yang bisa diaplikasikan ke customer kita ya, Teh Mas ya. Betul. Iya. Wow, sangat luar biasa. Modelnya tinggal pakai gaun aja ya ini ya, Teh Mas ya. Pakai baju ya. Oke. Iya, ternyata Teh Mas ini sudah cukup ahli di bidang tata rias ya. Dengan terbukti dengan banyaknya customer yang datang ke salonnya Teh Mas ya, terletak di mana ya Teh Mas ya? Di Jalan Pelindung Hewan. Di Jalan Pelindung Hewan. Tepatnya Darussalam. Tepatnya Darussalam. Iya. Itu sahabat pajak yang baik yang jauh maupun yang dekat yang membutuhkan keahlian ataupun membutuhkan perawatan rambut ataupun makeup, rembang. Boleh datang ke rumah. Bisa datang atau bisa ke rumah customernya? Oh, bisa. Bisa ya. Jadi di sisi Muhammad ya, lewat telepon kita yang datang ke sana. Bisa ya, bisa. Sekarang artinya Teh Imas nih bisa jemput bola ya. Tidak hanya customer yang datang ke rumah, tapi Teh Imas juga bisa mendatangi rumah dari customer sendiri gitu ya. Iya. Terima kasih banyak nih Teh Imas nih. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Oke, sahabat aja, kita barusan sudah berbincang-bincang dengan seorang makeup artist yang bernama Imas.